guys, welcome back to my video and now you're watching Joe's channel. Nah, akhirnya aku bikin lagi konten di YouTube dan thank you banget udah 1K ya. Kali ini aku mau berenang di Mirah Dormitory, tepatnya di Banyuwangi guys, dan ini tempatnya recommended banget buat kalian yang hobi renang seperti aku untuk kolam renang hotel seperti ini. Lihatin belakangnya. Oke, ikut perjalanan Joe's Antara.com. Wow, liatin deh guys pemandangannya aja asik banget dan kolamnya warnanya biru dong. Masih banyak pohon-pohon juga di samping kolam renang. Pastinya cocok banget nih buat kalian yang butuh refreshing, butuh peregangan dan juga butuh ketenangan. Langsung saja datang ke Mirah Dormitory yang letaknya tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi dan juga jaraknya dekat banget loh ke kota Banyuwangi, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Yap. Sebelum berenang, ada kalanya kita pemanasan dulu guys, supaya lebih renggang. Asik, apaan coba renggang? Yuk langsung saja kita nyebur, wah airnya enak banget nih, seger. Kalau urusan berenang mah, aku nomor satu guys. Pokoknya kalian kalau mau ngajak aku, ajak renang pasti mau. Wah, karena renang itu manfaatnya banyak banget guys. Seger tuh kan, asik gaya gue men. Sarang heo. Selain berenang, kalian juga bisa menikmati beberapa sajian yang ada di Resto Mirah Dormitory lo guys, dan juga bisa berendam sambil menikmati minuman kesukaan kalian dengan pemandangan Gunung Ijen. Oke guys, so far tempat ini asik banget dan itu cocok buat kalian yang lagi traveling ke Banyuwangi menginap di Mirah Dormitory, langsung aja berenang di sini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton aktivitas renangku di Mirah Dormitory Banyuwangi. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Bye bye.